Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang ke channel Safian TV. Hari ni aku nak buat comparison sebab orang kata minyak hijau ni menguntungkan. Aku dah tengok review banyak YouTuber lain buat yang kata tak ada beza pun. So baru-baru ni kawan-kawan aku balik daripada KL, dia kata minyak hijau untung lah, minyak hijau jimat lah, berbenda lah. So sekarang ni aku nak compare sendiri, okay? Minyak kuning dan juga minyak hijau. Aku nak menghala ke Kuala Lumpur sekarang ni, daripada Alostar Kedah. Okay, aku dah bawa isi minyak tadi di pam Petron Jalan Sultanah full, tapi memandangkan meter aku agak rosak, so dia tak nampak full, dia atas sikit tapi memang full. Kita nak tengok betul ke tidak mitos yang mengatakan minyak hijau tu menguntungkan walaupun mahal sikit. Okay, jom kita masuk highway sekarang, okay? So sekarang ni aku baru nak masuk highway. Alright, ni highway tol utara Alostar. Okay, ini minyak aku. Okay, kalau korang tengok, ini memang dah full tank tau. Aku isi minyak tadi 3 minit, 5 minit lepas. Ini memang full tank aku. Okay, memang dah agak rosak meter aku ni, tak ada masalah. Tapi aku akan check berapa kilometer dia akan pergi dari full tank minyak melimpah sampai ke takat ni. Jarum berada di tengah-tengah, tengah-tengah meter. Mileage sekarang minyak kuning RON 95 di area R Sungai Perak, 215 km. Okay, so daripada full sampai ke meter sekarang ni tengah-tengah 215 km. Okey, kita dah sampai dah ke destinasi kita. Bukan destinasi lah, ke destinasi tangki minyak, jarum minyak ni. Okey, sekarang ni berada di takat ni. Alright, takat kita nak ni 1/3 dari kosong ni. Okey, mileage kita dapat ialah 352.6 minyak kuning RON 95. Okey, objektif kita bukan nak compare kos ke ringgit mahal murah, bukan. Cuma nak compare kalau full tank kuning berapa pergi, full tank hijau berapa pergi. Okey geng, assalamualaikum. Hari ni 23 bulan 7. Aku nak on the way balik ke Kedah daripada Kota Damansara sekarang ni, stesen minyak Petronas. So aku dah isi minyak hijau kali ni full tank. So ini minyak full tank aku. Sini lah, meter aku dah rosak macam ni lah, gaya full tank dia. Alright, kita tengok sekarang ni. Kita dah kosong-kosong balik Pukul 11.04. Okay, kita nak tengok berapa kilometer pergi. Okay, minyak kuning itu aku ke KL daripada full ke tengah-tengah 215 km. Alright, kita nak tengok untuk minyak hijau pula daripada KL tadi aku isi di Petronas Kota Damansara sampai sekarang ni ke Ipoh. Boleh pergi sampai 200 km. Okay, 200 km. So kat sini sampai sekarang saya bersimpulkan minyak kuning tadi, sehari itu minyak kuning 215 km, minyak hijau 200 km. So adakah mitos yang mengatakan minyak hijau lebih jimat? Kita tunggu. Okay, final dah habis dah, dah sampai dah ke takuk yang kita nak. Adakah auta ataupun fakta yang mengatakan RON 97 ni lebih jimat ataupun cuma placebo punya efek? Placebo efek ni macam kita duk anggap benda lagi mahal ni lebih jimat, kita duk, kita punya subconscious mind kita fikir macam tu. Tapi adakah betul? Kilometer 339 km. So kuning, minyak kuning 351, minyak hijau 339. What? Jadi terbuktilah. Ni saya test sendiri kat atas kereta saya Proton Persona 2011. Kereta lama. Mileage 248,000. Minyak kuning lebih jimat. So kawan-kawan semua boleh try kalau tak puas hati. So itulah kesimpulannya, minyak kuning lebih jimat. Assalamualaikum. Sorry tak tengok muka sebab tengah driving dekat Penang sekarang. Bye. Ui, kita pun tu Lexus.